Ni hao, saya masih terus dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan pengetikan huruf Mandarin. Yang pertama yang dilakukan adalah mengganti setelan bahasa ke bahasa Mandarin yaitu Shoukou dan mulai mengetik yaitu Ya Kui Seng, lalu ganti lagi ke bahasa Inggris dan ketik bahasa Indonesia-nya adalah hening tak bersuara. Yang kedua yaitu Ya Su Kong Sang, lalu ganti lagi setelan bahasanya ke bahasa Inggris dan artinya adalah dapat dinikmati oleh para ahli maupun orang biasa, cocok untuk semua orang. Yang ketiga yaitu Yan Qing Yi Qi, ganti lagi setelan bahasanya ke bahasa Inggris dan artinya yaitu tindakan yang sesuai dengan kata-kata atau janji yang telah diutarakan. Ganti lagi setelan bahasanya yaitu yang Chun Chu Yo, ganti lagi setelannya dan artinya yaitu kehidupan layaknya seorang putri atau pangeran dapat menikmati kekayaan dan kekuasaan dengan leluasa. Yang keempat yaitu Yao Yao Yu Choi, ganti lagi setelannya lalu artinya yaitu di ujung tanduk diambang kehancuran. Baiklah, cukup sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. 谢谢